Setiap kali seseorang itu diuji oleh Allah, Tuhan nak tambah kredit kasih dia. Tuhan nak tambah. Tahu macam mana? Bila mana seorang tu, bila mana semakin berat sakit dia, semakin banyak dia sebut nama Allah. Itu fitrah. Aduh, tak kata adui dah, kata Allah lah. Allah, Allah. Dia sebut nama Tuhan tu, sebut nama Tuhan tu lah kelegaan. No, sebut hal lain tak lega. Sebut nama Allah tu hilang sakit. Allahumma salli ala sayyidina. Seolah-olah sebut nama Allah tu bius penyakit. Allahumma salli ala sayyidina. Itulah bila mana hati berhubung dengan Allah, macam itulah dia akan jadi. Sebab tu para awliya, mereka banyak diuji, seperti diuji nabi-nabi. Kalau Allah uji, berarti Tuhan kasih, alhamdulillah. Sebab Nabi sebut asyadul bala al-anbiya, orang yang paling banyak diuji Allah, nabi-nabi. Kalau ikut nabi-nabi kasih Allah, tak kena uji ya. Depa paling diuji sebab depa paling Tuhan kasih. Sebab Tuhan nak manusia ni bila mana diuji dengan Tuhan dekat. Faham tak? Tapi kadang-kadang manusia tak reti, dia kena cari tok guru. Pasal apa kami diuji? Diuji yang pertama hari kena faham Tuhan kasih. Yang kedua kena faham dosa kita banyak. Yang ketiga kita kena faham Tuhan nak angkat kita ke sisi dia. Jalan dia tak, jalan dia tak ada dua, jalan satu. Diuji barulah kita akan naik. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas ujian barulah kita akan meningkat kedudukan kita pada sisi Allah. Kalau jalan satu tak ada jalan lain. Daripada kalau start nak main keluar neraka jalan ni, tapi ikut dia pergi ke mana? Kalau tu jalan satu-satu jalan, tak ada pilihan. Jalan tu kita kena pilih. Sebab tak ada pilihan lah. Jadi bila mana kita nak berjalan pada Allah, ujian ni biasa. Macam-macam hari-hari ujian. Ujian jadi fenomena. Jadi terimalah ujian dengan hati yang terbuka. Sebab itulah jalan kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.